kawan, pengumuman giveaway yang kemarin pertanyaannya bahan chamber Dural seri berapa yang untuk bocap Efekron Malabar terbaru. Nah, ini jawabannya sudah ketemu, pemenangnya tepat sekali. Ini dia, Bos Chan Umalehoa. Wah, namanya agak susah ini, tapi jawabannya ini sangat benar sekali. Diawali dengan ingat senapan angin, ingat CBS Sodor. Jawabannya Dural seri 7, bosku. Wah, mantap sekali. Nanti Bos Chan Umalehoa langsung dihubungi nomor admin saya, admin 1 maupun admin 3 ya bos. Nanti kita kasih tahu giveaway-nya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berpartisipasi. Nah, semangat terus buat kawan-kawan yang belum menang, berusaha lagi, berdoa, pokoknya selalu di depan. Ingat senapan angin, ingat CBA Sodor. Salam satu laras, salam satu bi, salam sedor dari CVA Sedor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke. Untuk kemarin kita sudah luncurkan yang nama bocap FX Malabar dan mantap sekali kawan, luar biasa respon dari kawan-kawan semuanya. Mantap, pokoknya mantap banget. Loh, setelah diluncurkan, order mengalir dan mereka makin banyak. Mereka mengatakan mantap. Gitu kawan. Memang Malabar dan yang biasa-biasa itu beda kawan ya. Kalau kemarin kita sudah bocap FX Malabar, sekarang kita perkenalkan apa Mas Gedon? Yang satu ini ada Malabar, Malabar Popor AWP. Dan ini Marvel Malabar Popor Klasik Mas ya. Oke, yang ini mantap sekali. Yang suka AWP, tunjuk jari. Bisa komen. AWP. Penggemar AWP, yang penyuka klasik, yo tunjuk jarinya, di komen. Ayo di komen mau yang mana? Nah, oke, ini tabungnya sama kawan, tabung 38 Dural, ketebalan 2 mili, mantap sekali. Dites Mas Gedon. Ayo kita tes. Mantap sekali, pokoknya wow lah yo. Ini untuk yang klasik ini manometernya ada di depan Mas Gedon. Nah, manometernya. Kalau yang itu di mana Mas Gedon? Sama. Yang AWP sama di depan. Sama di depan ya. Terus untuk larasnya ini pakai laras import H2 Super Mas Gedon. Waduh, mantap sekali. Iya, kalau H2 kan beda. Sama H2 Super itu beda Mas Gedon. Kalau yang ini kita gunakan laras H2S Mas Gedon. Mantap pokoknya. Impor dari sono-sono. Usah disebutkan yo. Begitu Mas Gedon. Ini untuk cincinnya kita menggunakan cincin satu aja Mas Gedon, karena kalau cincin dua itu jadinya masalah Mas Gedon. Iya, kalau cincin dua jadinya masalah. Ayo nanti dinyanyikan sama Ibu Rita Sugiarto Mas Gedon. Kalau ini cincinnya satu yo, jadi tetap ganteng tapi tetap oke Mas Gedon. Untuk larasnya H2 Super, serobongnya pakai OD19 dan ini cambernya pakai semi CNC Mas Gedon ya. Ini pakai CNC tapi untuk dalamnya kita tetap masih menggunakan yang standar saja ya. Untuk mini couplernya ada di samping kanan ya, dan ini pakai mini coupler ya, tidak menggunakan drat sehingga tinggal colok langsung pompo gitu kawan ya. Untuk triggernya pakai trigger match Mas Gedon, jadi mantap sekali Mas Gedon, bisa di-setel ya. Iya, ada setelan picunya juga. Iya, jadi kalau mau yang senggol bacok, senggol sidik langsung ngek-ngok ya, itu bisa di-seteli ya, senggol sidik langsung der gitu, itu bisa ya. Apalagi yang mau setelan halus juga bisa ya. Ini mantap sekali ya. Ini sudah kita coba tes tadi, suaranya mantap sekali. Ini pakai setelan power yang ringan dan bisa juga pakai setelan power yang keras Mas Gedon ya. Kalau mau keras lagi tinggal
tinggal tambah 100.000 tambah barmi jumi. Wih, itu mantap sekali Mas Gedoan ya. Untuk harganya ini itu beda sedikit Mas Gedoan daripada yang biasa Mas Gedoan. Kalau yang biasa biasanya harganya berapa Mas Gedoan? Harganya 2 juta. 2 juta itu sudah termasuk tasnya, peredamnya, tali sandangnya, pelurunya, magazinnya dan lain-lainnya. Iya. Tapi kalau Malabar ini beda 200.000 Mas Gedoan. Ya. Mantap sekali. Mm-mm. Kalau harga promonya itu kan 2 juta. Kalau ini harga promonya masih harga 22. Untuk harga normalnya Mas Gedoan itu harganya 29 Mas Gedoan. Mantap toh? Mantap sekali. Wah. Harga normalnya betul. Mantap sekali yo. Potongannya 700.000 yo, mantap sekali. Untuk 29 ini kalau kawan-kawan mau beli harga normal, untuk kesempatan ini kami kasih gratis pompa sama teleskop Mas Gedoan. Loh. Oh, enak toh? Enak. Kalau mau harga normal kita kasih gratis pompa sama teleskop. Tapi kalau aku sudah punya pompa Mas, aku sudah punya teleskop Mas, maka kita potong harganya berapa Mas Gedoan? Jadi cuman 2.200.000 rupiah saja. Atau enggak saja. Gini aja. Kalau mau harga normal, enggak sama pompa, enggak sama teleskop, tak kasih gratis ongkir. Wah, itu cocok itu. Wah, itu masuk itu, ya. Bisa itu kasih gratis ongkos kirim. Saya enggak, aku mau harga normal Mas, tapi aku sudah punya tele, sudah punya pompa, ya wes tak kasih gratis ongkos kirim. Enak toh? Wah, kita itu selama enak, selalu enak yo. Gitu Mas Gedoan. Oke. Ini kita akan tes FPS-nya Mas Gedoan mumpung panas ya. Nanti kita akan tes FPS-nya seperti apa di tekanan angin 2500 PSI atau 2700 PSI. Tapi biasanya kita sih cukup 2500 sudah cukup lah. 2800 itu yo kebesaran. Yo bagus sih, tapi biasanya untuk lebih awetnya di 2500 cukup. Mau diisi 3500 bisa enggak Mas? Bisa, tapi yo eman-eman nyawamu yo. Se apa kok jenenge emanen nyawamu gitu. Emanen anak bojomu ngono kae ya to. Engko nek andekan duar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo sampai ya karena kapasitasnya jangan gitu. Sampai ada pengumuman di masjid. Iya. seperti itu. Jadi jadikan hobi kita menjadi apa ya? Kesenangan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita itu. Jangan jadi hobi kita seneng untuk diri kita tapi orang-orang di sekitar Anda berbahaya, itu jangan. Oke. Okay? Oke, okay, daripada banyak cing dan cong, langsung kita tes FPS ke apa ya namanya? Ke keluar, ke jaba keluar. Untuk yang ini sebelumnya yang ini ya, yang ini beda 150.000 ya. Untuk yang AWP yang banyak ininya ini loh. Apa namanya? Banyak. Ini apa jenenge iki? Variasi ini loh. Ini variasi. Banyak sekali itu bedanya 150.000. Jadi kalau ini 2.200 ya, berarti ini 2.350.000 rupiah. Begitu kawan ya. Oke, langsung cus yuk kita keluar yuk. Kita tes uji FPS-nya. Oke, yuk. Biasa, yuk. Kawan, tadi udah dijelaskan speknya sama Pak Bos. Sekarang kita mau tes FPS. Nah, disimak baik-baik tes FPS-nya. Berapakah power yang dikeluarkan oleh ini dia Marauder terbaru Malabar. Cocok pokoknya 2023, silakan ganti senapanmu dari sekarang. Oke, disimak baik-baik ya kan. Kita akan tes FPS-nya. Bismillahirrahmanirrahim. 1081. Ini langsung kita setelan gede. Wah, mantap. Yo, tambahin lagi. Oke, 1131 kawan. 1131. Wah, mantap sekali ini. Oke. Tambahin lagi. Oke, 1062. Wah, kita agak kendorin dikit setelannya berapakah? Kalau dikendorin diarahkan ke kiri ya, kawan.
Aduh, bentar. Agak berat ini. Tangan saya. Seperti ini kawan. Oke. Ini kita kendorin. Berapakah power yang dikeluarkan? Oke. Disimak baik-baik kawan. Oke, 1056. Berarti senapan ini cocok buat big game kawan. Ternyata gimana ya jelasinnya, ini keluarnya 1000 terus, jadi stabil di 1000 kawan. Nah, 1100, 1062, 1056 setelan slow loh. Beneran ini udah tak kendorin loh. Nah, ini sampai 1000. Mantap sekali, Meroder Malabar. Cocok sekali buat berburu big game maupun small game. Tapi untuk small game ini kayaknya kalau nembak burung yang kecil-kecil, ini pasti hancur kawan. Nah, ini cocoknya buat berburu hama babi ini. Wah, mantap. Untuk FX Kron yang kemarin, FX Kron Malabar itu juga cocok buat berburu big game. Long range pun juga mantap. Kalau ini cocok sekali buat big game ini kawan, FX Kron. Nah, ini FX Kron juga, FX Kron 38, tahu juga masuknya ke kategori Meroder. Nah, ini mantap sekali. Gimana ya? Nah, ini ada lambang Malabar, gunung yang ada di Kota Bandung. Nah, ini ada ciri khas kujang. Nah, ini senjata tradisional Jawa Barat. Mantap sekali. Ini terbaru, cuman ada di AS order kan, Malabar. Nah, di toko lain gak ada, dan cuman di AS order berani kasih garansi langsung, garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan, cuman di AHAS order kawan. Beli senapan udah bergaransi, harganya pun harga merakyat. Mantap sekali, buruan langsung saja dihubungin nomor admin 1, admin 2, admin 3, boleh semua kawan. Kalau pengen yang sama saya, admin 1 dan juga admin 3, dengan saya Mas Rizky. Oke, ini dia tampilan terbaru FX Kron D38 atau Meroder Malabar. Wah, cocok. Namanya udah menggelegar sekali kawan. Udah pakai ini dia, pengisian mini coupler. Oke, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Oh ya, kita beri kuis dulu. Nah, ini kuisnya hampir saja ketinggalan. Kita kasih pertanyaannya buat kawan-kawan. Ini dia, Meroder Malabar atau FX Kron D38 Malabar ini, tabungnya ini terbuat dari bahan apa? Nanti kawan-kawan langsung saja di komen, diawali dengan ingat senapan angin, ingat CVA Sodor ya kawan. Ini dia, sebutkan namanya tabung apa ini. Nah, oke, kita tunggu jawabannya buat kawan-kawan. Besok kita pengumuman lagi. Oke, saya Rizky Jambul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu pi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.